Kedalaman sebuah wilayah laut adalah 80 meter. Kemudian seorang penyelam berada di 18 meter dari dasar laut. Nah, pertanyaannya berapa sih kedalaman penyelam sekarang? Yuk kita proses. Model matematikanya adalah posisi penyelam itu sama dengan 80 meter dikurang 18 m. Maka 80 dikurang 18 meter adalah 62 meter. Gitu ya. Jadi jawabannya penyelam sekarang ada di 62 meter di dasar laut. Maka jawabannya adalah B.